Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa di dalam bulan Ramadan yang paling awal kita tumbuhkan rasa semangat dan gairah atas tibanya bulan Ramadan. Kegembiraan tibanya bulan Ramadan ini akan mampu menjadikan kita terhindar dari api neraka, karena api neraka mencegah terhadap orang yang menggembirakan atas tibanya bulan Ramadan. Kemudian dari itu, bahwa orang yang berpuasa Ramadan dan mengisi celah-celahnya di dalam bulan Ramadan dengan berbagai ubudiah kepada Allah, Allah akan memasukkan mereka tergolong orang yang dirindukan oleh surga. Kedepan, selesai Ramadan, insya Allah kita menjadi orang yang muttaqin, mendapat predikat takwa kepada Allah.